Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi mesin yang kemarin kita mau cek ya. Dan kondisi mesin seperti ini teman-teman. Nah ini kita mau tes dulu black copy drumnya teman-teman. Kalau cocok kita langsung angkut. Assalamualaikum, selamat datang. Jumpa lagi di Hira Yuris New teman-teman. Nah, rencana hari ini kita bukan membuat tutorial atau nyerpis teman-teman. Tapi hari ini kita sudah janjian kemarin sama yang mau menjual mesin fotokopi 6000-nya teman-teman. Nah, sekarang kita mau menuju tempatnya di jalan sekitaran Malingkiri teman-teman ya. Pas dekat berhadapan katanya dengan kampus UNEM Parang Tambung ya. Kita mau cek kalau kondisi mesin cocok ya dengan harganya kita langsung angkut. Let's go teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi mesin yang kemarin kita mau cek ya. Dan kondisi mesin seperti ini teman-teman. Nah ini kita mau tes dulu black copy drumnya teman-teman. Kalau cocok kita langsung angkut. Oke teman-teman, inilah mesin yang rencana kita mau ambil ya. Dan kita sudah cek, nyalain. Nah, dia mendeteksi error teman-teman. Tapi ininya bagus. Ini errornya error 22500 teman-teman. Kita sudah lakukan reset ya. Kita sudah reset error ya. Dengan menggunakan berbagai jurus-jurus pamungkas tapi tidak mempan teman-teman. Karena ada kerusakan di bagian komponen sini ya, CCD. Ini CCD-nya yang rusak teman-teman. Kalau dia kode errornya 002200 ya. Terus minusnya lagi HPT-nya juga rusak ya. Drum kebetulan kita sudah cek manual, rencana kita mau black copy teman-teman ya. Akhirnya kita nggak bisa black copy. Nah, kita bersama si bos ini, bosku. Nah, kita mau komunikasikan dulu, kita mau nego dulu soal harga teman-teman. Daripada tinggal saja, ya, lebih baik diuangkan teman-teman.
Karena mesin yang kita kerja kemarin di Teluk itu, teman-teman, kekurangannya HPT, terus apalagi itu, Mas? Panel ya, panelnya, kemudian drumnya, teman-teman. Oke, sambil kita minum ngopi dulu, teman-teman ya. Karena kita dihidangkan kopi, ya kita ngopi dulu. Berapa kira-kira? Kalau kita, iya, 2,5 dapat member bos, JT, Ardi. Enggak juga bro, cuma iseng-iseng aja bro. Mau, kalau mau belajar tutorial bro ada di Rayuris New. Boleh, boleh, boleh bro. Thank you. Dira Yuris New. Dira Yuris New. Dira. Yuris New. Atau klik saja mesin pot Yosera, Yosera M240. Mesin Yosera. Saya tanya dia. Ya, Yosera. Yeah. Yosera. Q. Ya, iya, ya itu. Nah, nanti di situ coba ke bawah. Ya, siap, Pak. Makasih. Warna. Iya. Sama juga gini. Bukan, ini Epson, Bos. Print ini. Tapi warna juga. Warna kayaknya ini. Iya, di sana. Oh, di sana warna. Ya, saya warna. Teman, karena kita sudah selesai mengecek mesin dan kekurangannya itu ada beberapa, ya lumayan banyak kekurangannya, dan kita masih menunggu bos ya, bapak yang punya, sambil nanti kita nego soal harga, teman-teman. Kita sambil rokokan bersama bosku Reski Agung. Siap, ini mau coba berapa, siap. Oke coy, karena berhubung juga masih hujan coy, kita orangnya juga belum datang, jadi kita menunggu berapa menit ya. Rencana kita mau nego soal harga ya, seharga beli coto lah, seperti itu teman-teman ya. Mana nunen? Mana tutorial? Oke coy, karena berhubung juga masih hujan coy, saat ini kita berada di Jalan Malengkiri, pas di depan kampus UNEM Parang Tambung, teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah harganya itu si bos sudah cerita ya sama pemiliknya ya, sekitaran ya kurang lebih sekitar 3 juta teman-teman ya, cuma kita belum angkut
ya, belum kita angkut hari ini. Mungkin besok baru kita ambilkan mobil, baru kita angkut teman-teman. Ya. Jadi kekurangannya itu mesin yang mau kita ambil itu HPT-nya. HPT-nya itu sepertinya rusak karena tidak ada hasil. Kemudian CCD-nya rusak teman-teman. Makanya tadi sempat error 225 sehingga saya tidak bisa mengecek drum ya, melihat black copy-nya teman-teman. Cuma kita kasih keluar tadi yang kita cek secara manual teman-teman. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.